kadar vaksinasi hariannya mencecah 421,479 dos semalam. Berita terbaik untuk negara dalam usaha mencapai imuniti kelompok sebelum akhir tahun ini. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata kadar vaksinasi harian itu antara yang tertinggi di dunia dan beliau yakin proses vaksinasi mampu selesai sebelum akhir tahun ini. Jadi nampak proses ini berjalan lancar. Saya dah arahkan Datuk Menteri Kesihatan dengan saudara KJ untuk beli saja. Mana-mana ada pengeluaran vaksin, walaupun kita dah beli lebih, lambat sampai. Tapi kalau ada yang lain, kita boleh bekal Farmaniaga. Kita boleh membekalkan tambahan 2 ke 3 juta dos. Kita beli. Perdana Menteri melawat Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang. Rekod menunjukkan peningkatan pemberian vaksin akan menurunkan kes COVID-19 dan ekonomi negara boleh meningkat. Kerajaan yakin dengan sokongan semua pihak, negara akan memasuki fasa 2 pelan pemulihan negara tidak lama lagi.